Ya Allah. Iya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali ke channel Gadahat. Saya Samsul. Pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara menyemai biji benih. Biji benih bunga dan ada strawberry lah di sini. Di sini saya ada beli biji benih daripada jenama seed. Semua ni jenama seed. Yang ni adalah bunga balung ayam ataupun namanya kokkom. Ada dua paket. Then garden balsam. Terusnya adalah red petunia. Seterusnya Tranvel Daisy. Ni adik-adik Daisy ke ya. Yang warna purple ni Alpine Aster. Seterusnya pokok Daisy putih ya. Dan seterusnya Everlasting. Dan untuk ada dua pokok strawberry saya beli. Satu yang biasa warna merah dan satu lagi berwarna putih. Dan semua ni harganya hanya RM1.95 sahaja untuk satu ni. Dan kalau kita beli di Eco, kita boleh dapatkan lagi murah lah. Harganya RM2.10 boleh dapat dua paket biji benih. Okey. Untuk kita menyemai biji benih, kita perlukan yang pertama ada biji benih lah. Kemudian kita perlukan tray penyemaian. Ada yang ni yang besar sikit lah. Tray penyemaian ni kita boleh beli di kedai pertanian. Dan ni ada yang banyak sikit tapi dia kecil sikit. Macam ni. Bawah dia ada lubang Okey. Dan kita perlukan medium penyemaian adalah Petmos Petmos ni memang sesuai digunakan untuk menyemai biji benih. Kebiasaannya kalau petani dia gunakan Petmos lah. Dia punya kandungan dia sangat sesuai untuk kita menyemai biji benih. Anda boleh dapatkan di kedai pertanian berdekatan rumah anda. Atau anda boleh juga beli di Shopee. Ada banyak sekarang. Okey, mula-mula sekali kita masukkan Petmos ni ke dalam tray ni Kadang-kadang ada yang berketul-ketul ni, kita kena pecahkan lah.
kita ratakan ke seluruh lubang tray ni, padmasnya. Ya Allah. Ini ada lipat. Hidup lagi guys. Macam mana dia datang? Yang pet bus ni memang dah lama lah saya simpan. Dah lama. Hampir 6 bulan juga tak pakai. Tak sangka pula ada lipan duduk dalam tu. Oh, tempat ni kena tengok. Takut ada lagi seekor pula. Okay, kita sambung balik. Mujur tak kena guys. Kena sengat tu. Tak baloi. Jadi kepada anda semua, hati-hati ya. Masa nak berkebun ni, banyak risiko-risikonya. Especially ada binatang berbisa kan. Kadang-kadang ada ular, kalau jengking, lipan, tabuan, penyengat, lebah. Jadi sentiasa hati-hati. Lipan ni memang suka dekat abuk-abuk kayu. Material padmas pun memang abuk kayu. Okey, dah siap dah. Semua lubang-lubang tray semayan ni telah dimasukkan dengan padmas. Okey, pastikan semua dah rata . Okey. Kita nak
masukkan benih. Tapi sebelum kita masukkan benih, kita kena buat lubang dulu. Lubang ni tak perlu terlalu dalam. Guna jari pun boleh. Macam ni je. Untuk pengetahuan anda semua, tray semaian ni mengandungi lebih kurang 140 lubang eh. Keras pula eh. Jadi kalau jadi ada 140 pokok. Kalau jadilah. Kadang-kadang biji benih yang kita beli ni, kadang-kadang dia dah expired. Terlalu lama kan, jadi mungkin ada yang rosak. Dan tak semestinya semua pokok tu, biji benih tu akan jadi. Ada yang tak jadi kadang-kadang. Okay. Lepas dah siap buat lubang, kita nak masukkan biji benih. Okey, kita try biji benih red petunia dulu. Harganya RM1.95 sen. Halus sekali eh guys. Dia punya biji benih. Nampak tak biji benih dia? Halus sekali kan? Oh, ni yang kena hati-hati. Untuk red petunia ni kita masukkan di bahagian ujung sekali ya. Memang halus guys. Jadi kita kena hati-hati. Yang tanah sikit-sikit tu. Halus. Jadi kita masukkan setiap satu lubang ni satu ataupun dua lah, takut tak jadi. Sebab halus sangat ni. Okey, untuk baris yang pertama ni kita dah masukkan biji benih. Jadi kita tutup dah. Yang dah masukkan benih ni kita tutup je. Sebab kita takut nanti kita salah masuk benih. Okey, untuk baris yang pertama dan kedua ni kita letakkan red petunia. Untuk baris yang ketiga dan empat ni kita akan cuba tanam pokok bunga Transpel Daisy. Ni, macam ni. Okay, kita tengok biji benih dia macam mana. Oh, biji benih dia agak kasar eh. Biji benihnya. Okey, kita akan tanam, masukkan ke dalam lubang
setiap satu lubang ni kita masukkan satu biji benih lah, sebab biji benihnya agak kasar. Kalau tadi macam petunia tu halus, kita masukkan 2, 3. Okey, setelah kita masukkan biji benih, kita tutup lah. Kita tak perlu nak mampatkan ke apa, just tutup je. Okey, seterusnya kita masukkan biji benih. Apa ni? Alpine Aster. Ini macam ni. Okey, kita tengok macam mana biji benih dia. Loh. Okey, biji benih dia macam ni. Dia halus. Tapi dia panjang-panjang. Okey, biji benih dia macam ni. Okey, macam biasa kita masukkan ke dalam lubang. Macam ni kita masukkan lebih lah. Mungkin satu lubang, dua atau tiga. Okey, seperti biasa dah siap, kita tutup lah. Okey, next kita masukkan biji benih daisy. Daisy putih ni. Tengok biji benih dia macam mana, sama kot macam tadi. Sama lebih kurang. Okey, biji benih ni macam ni. Halus ni. Dan kemudian kita masukkan biji benih ke dalam tray biji benih. Okey, seterusnya kita akan semai pokok balung ayam. Kokom. Okey, pokok balung ayam ni dia macam ni. Dia ni dia. Tak nampak. Okey, biji benih dia macam ni. Hitam kilat. Okey, kita akan semai di petak seterusnya. Masukkan 2, 3. Kemudian kita tutup. Okey, seterusnya kita akan semai biji benih pokok everlasting. Macam ni, okey, kita tengok.
biji benda dia macam ni. Dia berbulu sikit. Okay, kita semai. Dia macam ni. Biji benda ya. Menangkan dia besar, kita letak satu lubang satu. Kalau ada lebih, baru kita masukkan dua ke tiga. Okay, dah penuh, kita tutup. Okay, seterusnya kita semai biji benih ni. Garden balsam eh. Macam ni bunga dia. Penting. Dan kita cuba tengok biji benih dia macam mana. Biji benih dia macam kasar sikit. Okey, untuk bunga kita dah selesai tanam. Cuma sekarang ni kita nak semai strawberry ya. Nampaknya tray ni dah penuh. Jadi kita guna tray yang kecil ni untuk strawberry. Okey, seterusnya kita akan semai biji benih strawberry. Ini pun kecil je. Halus ya. Okey, kita tutup bila dah masukkan semua biji benih. Strawberry ni biasanya kalau kat Malaysia ni hanya terdapat di Cameron Highland lah, yang subur, yang paling banyak tanamannya kat tanah rendah ni. Dengan cuaca yang panas ni ada orang tanam tapi kurang lah dia punya productivity sebab panas kan, cuaca nak perlukan air yang banyak. Okay, selesai untuk strawberry merah. Jadi sebab malas nak tulis, jadi saya gam je. Untuk labelkan strawberry ni, strawberry merah ke strawberry putih. Jadi kita dapat kenal pastilah biji benih yang kita semai tu. Okey. Seterusnya strawberry putih pula. Okay, ini adalah biji strawberry putih. Tak tahulah. Cubalah tanam. Ini kita potong. Okay, biji benih ni macam ni. Jadi sebelum kita letak biji benih tu, kita buat lubang. Macam biasa, kita buat dua lubang. Sebab kawasan ni besar. Tray ni lubang ni besar. Okey, kita tanam biji benihnya. Kita letak satu lubang, dua, tiga. Okey, bila dah siap kita
Seterusnya kita labelkan. Okey, siap label. Jadi mudahlah bila kita letak label ni. Kita kenal pasti, dapatkan pastilah benih apa yang kita tanam. Okey guys, selepas kita dah siap proses menyemai biji benih ni, masukkannya semua. Kita letakkan di tempat yang teduh lah, jangan letak di tempat yang panas. Bagus kalau kita ada rumah khas lah, rumah penyemaian lah, yang mana dia terlindung daripada serangga, cahaya matahari yang terik. Dan lepas tu kita jangan lupa pula nak siram pokok kita punya teres semaian ni. Kena spray lah dengan air. Biarkan tanah ni lembap. Untuk permulaan, biar tanah ni lembap. Okey, tersembur. Pastikan anda menyiram teres semaian ni dengan kerap lah. Jangan biarkan sampai tanah apa peat moss ni hitam, jadi kering. Jangan biarkan dia kering, sentiasa biarkan dia dalam keadaan basah. Tapi kalau anda bercuti ke apa, macam saya letak bekas ni, bekas plastik kat bawah ni kan. Jadi saya akan letak air, jadi bertakung air sikit lah, jangan tinggi sangat, supaya peat moss ni dalam keadaan sentiasa lembap lah. Kalau cuti lah, kalau saya balik kampung ke ataupun kalau tak sempat kan, supaya peat moss ni sentiasa dalam keadaan basah. Kalau tak dikering nanti takut pokoknya mati ataupun tak hidup. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jadi lepas ni kita nak tengoklah sama ada biji benih ni dapat hidup ataupun tidak. Mudah-mudahan hiduplah, insyaAllah. Jadi kita dapat tengoklah hasilnya macam mana. Okey guys, kepada anda semua, minta tolong subscribe channel Garden Heart dan share video-video Garden Heart supaya saya bertambah semangat untuk buat video yang lebih baik lagi lah, video tentang pertanian dan peternakan di Malaysia ni. Jadi channel pertanian dan peternakan ni tak banyak sebenarnya dekat Malaysia. Kita tengok dekat negara Eropah, Indonesia, Thailand, banyak, tapi di Malaysia ni kurang. Jadi minta anda semua untuk tolonglah support. Jadi dengan sokongan anda dapat naikkan semangat saya untuk terus buat video. Ini pun saya pun rakam guna handphone je ni. Mungkin dengan sokongan anda nanti saya boleh buat video yang lebih berkualiti lah, lebih hebat lagi, lebih apa, lebih baik kualitinya kan. Okay guys, terima kasih kerana menonton channel Garden Heart. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Nantikan video seterusnya. Assalamualaikum.